So hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Michi Momo. Wadidaw, di depan aku ini udah ada 5 mie. Ini mie adalah mie vegetarian Mary Mie yang belakangnya sempet viral banget sih. Dia sampai buka di mana-mana. Terus kayak artis-artis juga pada ngucapin selamat atas kebukaannya. Terakhir tuh ada buka di Bali juga. Kalau misalkan penasaran, basically Mary Mie adalah mie bener-bener 100% vegetarian sih. Makanya aku kayak kaget karena pas aku lihat, wow, ini beneran kayak bami, kayak daging biasa gitu. Sama ini ada sate juga, ada 5. Aku masukin ke masing-masing satu. Tuh satenya, kita mau coba. Teksturnya beneran kayak daging sih. Aku penasaran banget, serius. Aku mau coba makan mie-nya. Ini ayam chashu. Jadi daging-dagingnya. Bentuknya beneran kayak mie biasa sih. Kayak daging biasa sih. Beneran kayak daging mie ayam biasa. Aku suka lagi menggiting kayak gini. Ketambel kali ya saya. Alright. Karena aku udah penasaran banget mau nyobain, belum sempat nyobain. Please, tadi suaranya kecil gak sih? Now, I wanna try. Enak sih. Porsinya lumayan besar juga. Jadi aku bakal bahas soal mie, tekstur mie-nya. Itu mie-nya kecil, tapi tuh masih kayak garing dan enak. Buat kalian yang pengen cari kayak mungkin pilihan mie lebih sehat, bisa banget. Lihat nggak sih? Nih. Mie-nya tuh keriting, terus bumbunya enak. Jujur kalau meren nggak tahu sih kalau ini mie-nya nggak pakai bumbu daging sama sekali. Very nice. Dagingnya teksturnya udah mirip banget, tapi tetaplah, you know it's not meat. But I don't mind kalau sesekali lagi pengen nyarinya yang kayak nggak mau makan daging gitu. Oke, sekarang aku mau cobain yang mie ayam rendang. Sumpah, beneran kayak dendang hati. Ini enak sih. Mereka tuh kalau buat itu pakai apa? Tepung atau pakai soya? Menarik. Jujurnya bingung. Pengen cobain kuahnya juga. Nyemplung aja. Karena kan ada orang yang suka mie-nya becek. Aku sebenarnya lebih suka mie kering sih, cuma siapa tahu ini lebih enak dengan tambahan kuahnya. Sambelnya enak sih, tetap harus pakai sambel. Oh, pakai kuah enak juga sih. Kayak ada kurih, ada rasa kaldunya gitu loh jadinya. Mungkin dia pakai kaldu jamur kali ya. Biar nggak susah makannya. By the way, again, aku lagi pengen bahas yang lagi agak marak dan viral. Itu loh sinetron yang poligami istri ketiganya ternyata adalah aktris berumur 15 tahun. Tapi katanya di sinetron harusnya dia berudah berumur 17 tahun. Padahal secara hukum menikah tuh umurnya 19 tahun loh di sini. Kayak, are you crazy? First, kenapa kamu kayak meromantisasikan, kamu mengglorify teenage pregnancy atau kalau misalnya umur anak belasan tahun yang nikah udah gitu hamil. Maksudnya nggak masalah kalau emang kalian hamil umur segitu. Cuman it's not something yang harus, ngerti nggak sih? Kalau orang yang nonton yang masih nggak ngerti apa-apa, mikirnya itu normal
Dan kayak it's normal kalau misalkan kamu umurnya 17 terus nikahnya sama umur 40 gitu misalnya. Ya enggak juga lah Bambang gitu kan. Kayak itu sedihnya sama perfilman Indonesia, kayak sinetron Indonesia dan lain-lain, gimana caranya edukasinya anak-anak tuh berkembang, sedangkan tuh asupan di setiap harinya begitu. Apalagi sekarang pandemi, kerjanya kan di rumah doang nonton. Kalau orang yang punya privilege bisa kayak mungkin internetnya cepat atau mungkin bisa Netflix, bisa HBO Go, kalian bisa Disney Hotstar segala macam. Itu ya pasti udah pasti orang-orang itu nggak akan nonton TV Indonesia lagi kan sama sekali. Yang nggak punya privilege mau nggak mau tuh nontonnya gitu-gituan aja kan. Yang nggak maju-maju lah, kayak dibiasakan gitu loh, yang kayak azab-azab lah sinetron yang begitu. At least sesama Southeast Asia deh, Thailand tuh bagus banget loh. Mereka punya drama di luar suara mereka yang kadang-kadang terlalu sengau, tapi tuh beneran bagus ceritanya. Mereka memperkenalkan soal kayak budayanya Thailand, mereka memperkenalkan soal makanannya, tempat wisatanya, sama kayak drama. Kalau misalkan di Asia itu udah top chair banget, kayak Jepang juga, maksudnya ceritanya tuh selalu ada yang bisa dipetik, ada pelajaran berbobot. Or at least ya itu mengenakan makanan-makanan, kalian tuh jadi ngerti budayanya, kalian jadi ngerti makanannya, kalian jadi kayak at least pengen gitu loh kesana untuk mencoba, untuk merasakan langsung. Sedangkan di Indonesia masih begitu. Dan anggapannya yang si suara istri Zahra itu ya, itu tuh beneran kayak apa ya, first itu pedofilia in a way, walaupun emang harusnya kalau pedofilia tuh dibawa ya belasan umur, dibawa 15 tahun lah, cuma kan hitungannya kayak masih muda banget. Dan anggapannya jadi kayak sexual child abuse, pemerkosaan juga karena maksa. Terus kayak nggak banget sih, kalau bukan kita yang buka suara nggak akan bisa tuh diturunin cerita-cerita kayak gitu. Untung banget cepet loh, ditayang baru sebentar udah kena lama radar, langsung viral kemana-mana. Dan buat aku, sekedar cuma diturunin doang, sinetronnya tuh kurang kencang. Kayak aku selalu bilang, kayak aku sampai kemarin juga sempet ngomong, gak peduli mau istri lu 100 kayak mau istri lu 200 kayak terserah, tapi cari peran dan karakter sesuai dengan norma dan juga etika lah. Jangan gara-gara uang dan juga rating kamu tuh lupa tau gak sih sama yang namanya etika sama harga diri. Kesel banget. By the way tuh Indosiar tuh harusnya dikasih sanksi. Gak mesti didenda, suruh buat program yang emang berbobot untuk gantiin slot yang itu. Kayak miris banget sama beberapa video, kayak misalkan yang viral di TikTok gitu-gitu. Misalkan diwawancara nama presiden pertama atau kedua, gak tahu. Kayak lagu-lagu kebangsaan gak tahu, Pancasila gak hafal. Kayak dulu gak separah itu gak sih generasi aku sih ya. TV aja dulu aku masih nonton banget. Jin dan Jun, Warkop, gitu-gitu. Maksudnya, lu gak ngerti deh. Bayangin aja itu ikan-ikan SpongeBob aja pada disensorin, masa ini gak disensor? Kesel banget. Jujur aku mau cobain baksonya. Endang. Baksonya enak banget. Kayak, kamu tahu ini bukan bakso sapi. Cuman tuh kayak gurih, ada manis asinnya, terus membal. Ini dalamnya begini. Wow. Jamur kali ya. Enak loh baksonya. Ini dalam babi kecap. Ceritanya babi-babian tapi bukan babi. Ya kok daging babi kecap paling enak nih. Wow. Sumpah daging babi kecap enak banget. Yang ini. I love it. Ciao. So yeah guys, overall aku quite surprised sama Marry Me. Enak ya bun ternyata.
Gak disangka loh, ini di luar ekspektasi aku. Daging favorit aku tuh yang babi kecap sama baksonya sih enak banget. Ayam rendangnya juga menarik. Ayam kecap okay, tapi enak juga. Cuman mungkin bukan favorite aku, mungkin tapi bisa jadi favorite kalian juga. But anyways, thank you so much for watching you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye.